Bagaimana perasaan Syekh selama ikut suluk ini? Suluk ini kalau bahasa istilahnya di Sudan, guru saya dulu mengatakan, katanya sampai kami namanya khalwah, khalwat, bersunyi-sunyi, bersunyi-sunyi, menyendiri. Karena Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, bersunyi-sunyi, karena Makkah sudah hiruk pikuk sibuk. Jadi awak bersunyi-sunyi. Ini kan ujung Ramadan ini kan hiruk pikuk ini di mal-mal. Iya. Jadi awak bersunyi-sunyi. Al-khawlwah ma'Allah, bersunyi-sunyi bersama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Ilahi nas tulil firdau ti ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mis luada dir mali fa innaka ghafirun dhambil azimi ilahi nas tulil firdau ti terakhir Syaban, ada yang 30 selama Ramadan, ada yang 10. Bagaimana perasaan Syekh selama ikut suluk ini? Suluk ini kalau bahasa istilahnya di Sudan, guru saya dulu mengatakan, katanya sampai kami namanya khalwah, khalwat, bersunyi-sunyi, bersunyi-sunyi, menyendiri. Karena Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, bersunyi-sunyi, karena Makkah sudah hiruk pikuk sibuk. Jadi awak bersunyi-sunyi. Ini kan ujung Ramadan ini kan hiruk pikuk ini di mal-mal. Iya. Jadi awak bersunyi-sunyi. Al-khawlwah ma'Allah, bersunyi-sunyi bersama Allah. Jadi tidur dalam kelambu ni, tidur dalam kelambu, berzikir dalam kelambu. Apa filosofinya dalam kelambu? Mengapa tidak, kalau tak pakai kelambu bagaimana kira-kira? Nama kitabnya Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Ya, orang Mesir, ulama Al-Azhar. Kata beliau, as-salik, namanya suluk, orang yang ikut suluk itu namanya salik. Salik. Yajibu alaihi, dia wajib, alla yanzura fi hali masyihi illa ila qadamaihi. Kalau berjalan, menengok ke kaki. Kalau berjalan, wala fi hali qu'udihi illa baina yadaihi. Kalau duduk, menengok supaya pandangan ini, karena lintasan-lintasan hati dan pikiran ini berasal dari pandangan, maka pandangan mesti disekat, disekat menengok. Cuma kalau ditutup, ha. Fa inna nazara ila nuqushi, karena memandang kepada lukisan, hiasan, bentuk-bentuk ini semua
wal alwan warna-warna yufsidu alaihi hala merusak hal keadaan kita ini wa yamna'uhu mimma huwa bisabili mencegah jalan berzikir kepada Allah ini terhalang disebabkan oleh pandangan-pandangan yang liar li'anna dzakiral mubtadi'a karena orang yang awal-awal berzikir idza ta'allaqa nazaruhu bil muwassirati ishtaghala qalbu kalau pandangannya iko tergantung tersangkut pada yang ditengok-tengok iko maka hatinya sibuk itulah maka dibatasi pandangan termasuklah dengan kelambu mana apun dipandang dalam macam liang lahat kanan kiri itulah gunanya bitafriqatil hasilati minan nazari ilal mubassirat li'adami quwwatihi ala hifzil qalbi karena awak yang bagi pemula ni belum lagi sanggup menahan hati dari mana datang bisikan hati dan lintasan pikiran dari mata maka mata ni dia kalau gitu mata tutup itu tidur namanya awak tak tidur awak jago kelambu kau pun tidur dikit-dikit tidur kalau tidurnya sikit bukan sikit-sikit tidur. Tidurnya sikit. Khalwah namanya. Itulah yang sekarang kita buat iko. Begitu ya. Okey. Kemudian Syekh, ini kelambu ni saya lihat sebesar kalau kita mati meninggal sebesar makam kita, kubur kita. Ada hubungan sana. Kita sebelum berzikir itu ada namanya rabithatul qabr. Seakan-akan awak sudah dimandikan orang, sudah dikafankan, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi awak sudah mati, mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Jadi awak geladi mas, sebelum mati yang asli datang, awak geladi mati. Siapkanlah. Mana dalilnya? Dalilnya aksiru zikra hadhi min ladzat. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang menghilangkan segala kelezatan. Mati. Disuruh kamu selalu ingat mati. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Inilah latihannya. Latihan. Maka di dalam tu khusyuk awak berzikir. Iya, iya, iya. Dicuba dulu. Cuba mati. Cuba mati. Tahu. Lalu Syekh, apa yang didapat daripada ikut suluk ni? Final goalnya apa? Tujuan akhirnya. Suluk kau bukan ingin berjalan di atas air. Yeah. Buat aku lagi jembatan letot lah aduh. Bukan untuk tobang pesawat lah aduh. Tujuannya ilahi anta maksud. Supaya hati awak hanya tujuannya kepada Allah. Waridha kamatulubi. Supaya awak mencari ridha Allah. Kalau payah anti dengan kata sunuk pelatihan zikir nah. Lah dalam makna lain ya kamu kemana pelatihan zikir kursus tutorial cuman cara zikir itu pelatihan baca Quran alif di atas alif di bawah ilir dapat u a i u nah, pelatihan zikir itu macam mana menanamkan zikir dalam hati itu. Itu yang diajarkan guru-guru. Guru-guru aku bukan dukun. Syekh Alaidin At-Tari, alumni Al-Azhar. Guru ayah beliau Syekh Aidarus mursyid, belajar fikih, alim, faqih, belajar kepada Syekh Mudawali. Syekh Mudawali belajar kepada Syekh Abdul Ghani. Atuk dari Aidah Syekh Aidarus. Ayah dari Syekh Aidarus. Atuk dari Syekh Aladin. Beliau belajar di Makkah. Iya, iya. Jadi bukan orang jahil. Alim, faqih. Iman Allah sifat 20 sudah. Islam, salat, zakat, puasa, haji, fikih sudah. Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Bagaimana merasa diperhatikan Allah? Macam mana merasa ditengok Allah?
Itulah. Kenapa ditinggalkan ihsan ini? Sibuk dengan akidah, sibuk dengan fikih. Kenapa ihsan ditinggalkan? Nah, kok ihsannya lo? Kok ihsan? Iman, Islam, ihsan. Tiga-tiganya mesti seimbang. Di masjid-masjid di mana-mana kaji masalah fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Ihsan kenapa tak dikaji? Ini kok ihsan? Lalu bagaimana perasaan Syekh mengikut suluk ini? Ada tak perbedaan dari sebelum ikut dengan setelah ikut suluk? Di kota-kota besar, semakin sibuk manusia dengan urusan dunia ini, tingkat stres tinggi. Stres, depresi, makan obat, narkoba, diskotik, seks bebas. Apa yang dicari mereka? Ketenangan. Dia kan mau mencari ketenangan. Maka di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, menyediakan rumah ketenangan. Meditasi. Meditasi. Mendengarkan suara kicau burung, menghirup aroma terapi, suara air gemericik. Pejamkan mata. Kosongkan. Kosong. Tup, mati dalam kosong. Mati kafir. Mana boleh kosong? Kalau dalam suluk tidak ada kosong. Allah. Tak boleh kosong. Kalau mati dalam kosong, mati murtad awak. Hati-hati. Hanya salah-salah ikut meditasi. Amati nafas anda. Tarik. Hembus. Allah mana? Itu siapa yang ngurus itu? Ulama fikih sibuk membahas darah bisul, darah kulit, darah haid, darah nifas. Ikut tak diurus. Ulama-ulama tasawuf yang ngurus. Tariqat, cara, jalan. Handphone awak rusak kan? Ada tariqatnya. Tariqat handphone. Kalau AC awak rusak kan? Ada tariqat. Ada yang mengurus. Ketika hati awak ni rusak, lupa pada Allah. Kenapa tak awak bawa kepada yang ahli? Fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang ahli zikir. Ikuti belah taklamu kalau kamu tak tahu. Hai guys, official.